kerjakanlah amalan, sucikanlah hatimu, bersihkanlah dirimu, tunaikan segala suruhan, jauhi larangan, sucikanlah hatimu, bersihkanlah dirimu. Saya berpeluh dapat berjumpa dengan bekas murid saya di Sekolah Menengah Majlis Baru. Dan saya rasa sangat-sangat terharu, lebih-lebih lagi bila saya kenal jugalah yang beberapa orang yang nama yang saya ingat tu. Jadi saya rasa sungguh terharu dan excited dalam masa beringgris ya. Jadi saya tak nyangka betul boleh dapat berjumpa dalam satu majlis yang begitu meriah sekali. Saya ikuti majlis perhimpunan bekas-bekas pelajar ni di melalui Facebook. Jadi saya nampak logo sekolah tu, apa tu, corang kata sekolah berilmu, berbahasa, berjasa. Jadi dengan itu saya terhubungi dan alhamdulillah lah ramai yang respon. Dia terus menerus saya kontak, saya hubungi dengan melalui Facebook saja. Saya begitu amat gembira lah dapat berjumpa kawan lama ni. Saya rasa lebih 30 tahun kot, 40 tahun. Dah berpisah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan, kalau dulu bujang dan sekarang dah kahwin dah dan beranak dan juga dah anak cucu dah. Dan tahniahlah kepada kawan-kawan semua. Sangatlah sebab dah lama kan terpisah, baru ni jumpa. Suka sangat. Suka sangatlah pasal tak pernah jumpa kan, baru ni jumpa. Mengadakan penubuhan koperasi bagi bekas-bekas pelajar sekolah menengah rendah kebangsaan Majlis Baru bagi tahun 76-78. Semoga cita-cita dan cadangan ini dapat dilaksanakan dan saya berharap supaya perjumpaan ini dapat diadakan setiap tahun. Sebab ada yang kita tak jumpa selama 37 tahun. Masih kenal lagi? Ada yang tak kenal, ada yang kenal. Masa-masa sekolah dulu kita orang memang rapat lah kan dengan... Baru ni jumpa semua. Eh, 13 eh? 35, boleh habis sekolah? Baru ni lah dapat jumpa semula. Ada yang kenal, ada yang tidak. Pada malam ini, kerana diberi kesempatan dan keizinan Allah Ta'ala memberi saya peluang untuk berjumpa dengan kawan-kawan daripada Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Majlis Baru tahun 76 hingga tahun 78, iaitu tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Lepas tu kami semua berpisah dan kalau dalam kiraan saya, kami dah tak bertemu dalam 37 tahun.